Adik-adik paling mengembangkan kita memikir geopolitik yang pentingnya ialah masalah ekonomi negara, masalah perpaduan negara, masalah keharmonian negara. Itu adalah lebih penting daripada aspek politik semata-mata. Sebab itu PAS dengan tegas daripada awal ini kita menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Itu beza kepimpinan Perdana Menteri dengan kepimpinan Pakatan Harap, Pak. Ya. Kita mempertahankan, Presiden PAS ini mempertahankan kepimpinan yang membawa Perdana Menteri. Langkawi. Dan PAS dalam parlimen kita flash kita punya sokongan, 18 ahli parlimen kita akan sokong yang membawa Perdana Menteri jika sekiranya ada apa-apa yang dilakukan termasuk undi tidak jaya pada Perdana Menteri. 18 orang akan full support. Kita open. Yeah. Dan PAS juga menyokong sekiranya tidak berlaku peralihan kuasa, maknanya Perdana Menteri yang ada ni. Ya. Kita merasakan satu, kerana kerajaan hari ini adalah kerajaan baru. Jadi takkanlah pertengahan penggal itu dah nak digantikan. Biarlah Perdana Menteri yang dilantik selepas PRU14 ini meneruskan sehingga ke PRU15. Sama ada PRU15 5 tahun ke 3 tahun, dia full term lah. Kalau berlaku perubahan di tengah jalan ini, satu benda yang saya rasa tidak menentukan. Tak kira siapa saja. Kecuali perlu atas sebab-sebab yang tak dapat dilakukan. Okay.